boleh ya, nanti saya oke. Bang, bagaimana Bang hari ini Bang? Fokus ya. Fokus ya, yuk. Oke, okay. Makasih ya teman-teman semua atas perhatiannya. Nah, pada hari ini Pak Paula itu tidak bisa hadir karena nomor antrinya 3. Silakan menuju loket kasir. Beliau sudah beristikharah. Ya bisa saya sampaikan pada saat ini dan mohon doanya ke depan untuk kita yang bersangkutan nanti membuktikan lah di persidangan gitu kan, semua dalil-dalil yang mungkin gitu ya yang pernah teman-teman tanyakan pada saat pertemuan yang pertama dan kedua. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini kami mohon doa atas semuanya, dan kemudian harapannya yang terbaik bagi kedua pihak. Bang, mungkin jawabannya apa sih Bang? Karena kan ini hari ini adalah medesik jawaban atas anak ya Bang, yang katanya ya Bang ya. Bagaimana Bang? Ya bagus itu dicerita di dalam ya. Karena itu kan proses mediasi yang sebenarnya para pihak dan mediator aja yang berhak untuk mengetahui itu kira-kira. Nah, jadi bukannya nggak mau apa ngasih tahu ke teman-teman, tapi lebih kepada adab dan etik dari kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan keterangan yang sebenarnya bukanlah ranah kami. Bang, artinya udah nggak ada mediasi lagi, lanjut ke sidang Bang ya. Ya. Berarti Pak Lo juga sudah pembacaan. Kapan Bang rencana? Udah mantap juga nih Bang. Mantap bercerai ya Bang. Ya kalau soal itu nanti biar pada saat persidangan lah ya, untuk dibuktikan semuanya gitu. Karena persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati. Nah, ketetapan hati itu kan kadang-kadang kan ya namanya seseorang ya itu butuh waktu. Dan lagi pula dalam gugatan, dalam artian suatu gugatan constatiosa ya, itulah gugatan jawab-jawab, itu sebenarnya setiap tahap itu dibuka ranah untuk mediasi atau perdamaian-perdamaian. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi, itu ya. Nah, jadi intinya pada saat ini ya biarlah proses itu berjalan pada intinya, dan kemudian setelah itu kita lihat apakah itu ada kebutuhan. Oke, gitu teman-teman ya. Mohon maaf Bang, kita mau masuk ke dalam. Bang, apa permasalahan apa Bang yang akhirnya Paula? Belum selesai Bang. Cabut. Belum selesai Bang ya. Kita kenal dulu.